Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jumpa lagi bersama Cak Samsul di Cak Samsul Official YouTube Channel. Oke teman-teman, kali ini Mas Suntoro selaku operator dari Karisma Audio sudah datang ya. Ini pertanda nanti akan dimulainya check sound. Nah, ini persiapan untuk perkabelan dari kru Karisma Audio. Ini lagi masang untuk LAN-nya, LAN in out-nya dari power ke FOH sana. Ini lagi persiapan. Ini cuma dua ya, jadi kabel input sama untuk kabel AC-nya. Jadi lagi dipersiapkan. Ya teman-teman, jangan kemana-mana, stay terus ke sini, nanti akan saya kasih update-nya. Kali ini kita ke depan dulu. Ini bareng Mas Suntoro. Oke teman-teman, juga jangan lupa ya subscribe Karisma Audio Official Kediri. Kalau butuh hiburan bisa merapat ya nanti malam. Ini acaranya 2 hari, tanggal 10-11 Desember 2022. Nah, kali ini kita berbincang-bincang dengan Mas Suntoro. Mas, ya apa kabar ya Mas? So, we gak berdoan. Kiar pesalaman bingung ini nyekel HP loro ilur. Oke, jangan lupa subscribe Karisma Audio Official Kediri. Ini ownernya Bapak Karyadi. Yang setiap kali event ini bareng Mas Suntoro ya, selaku operator dari Karisma. Kali ini membawa aksesorisnya, kita lihat lebih dekat. Membawa Proto X16. Ini 16 channel mono. Ini ada efeknya juga ya, grup 4 dan mix out-nya LR. Efeknya ada 4. Maaf, out-nya ada 4 plus efek. Jadi kalau mau pakai efek, out-nya dimatikan, begitu juga sebaliknya. Kalau tone-nya ini ada 6, teman-teman. Produk dari Sound Queen. Ini wireless-nya pakai Asle yang Voice 1000 sama efeknya pakai Alesis Microphone 4. Ada RDW RD484 in 8 out dan EQ6200 dari Sound Queen untuk equalizernya. DLMS-nya ada dua ya, Digital Speaker Management System bawa RDW sama Sound Queen. Kalau Sound Queen ini SQ DPA 260. Nanti kita berbincang-bincang sama Mas Suntoro. Ini masih dipersiapkan. Nanti main berapa W-nya. Oke, sambil ngobrol. Mas Sun, nanti rencana mau pakai berapa input Mas, atau berapa W Mas? Biasanya 4W. 4W berarti sub, low, mid, high begitu ya? Oke, siap. Oke, siap Mas Sun. Nah, kita sambil melihat untuk perkabelannya ya. Nanti kalau sudah selesai baru kita tanya-tanya lagi. Nanti takutnya salah untuk memasukkan in out-nya. Ini mixer legend ya. Ini lama banget. Ini teman-teman kru dari Karisma masih mencangkul ya, mencangkul sawah biasanya, tapi ini kali ini mencangkul di lapangan untuk menanam kabel, biar nanti kalau pas lagi ada penonton yang singkrak-singkrak atau mungkin ada yang pakai kendaraan lalu-lalang akan lebih aman, karena kabelnya sudah tertindas oleh tanah, jadi tidak berisiko kerusakan ya. Karena ini event besar, nanti kalau ada kerusakan pada kabel akan sangat terkendala. Mudah-mudahan cuacanya memang seperti ini ya, sampai besok malam.
tidak hujan. Hujannya biar kemarin, hari ini sama besok mudah-mudahan terang benderang. Nah, ini yang bikin kangen. Perkabelan ciri khas Mas Suntoro, kabel gede gede. Jadi seperti yang dibilang Mas Suntoro tadi, nanti mainnya 4W ya, di sub, low, mid, high. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Nanti tak kasih lihat untuk cek soundnya. Karena ini perkabelan sudah selesai. Nanti nyalain genset baru cek sound satu persatu. Oke. Jackson bareng Karisma Audio Kediri. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya bareng Cak Samsul Official YouTube channel. Matur suwun. Protect you from the clock. Keep the vampires from your door. When chips are down, I'll be around with my Thank you.
seimbang ya, meskipun selisih cuma sedikit banget. 221, 220, 220, basetnya 52 sekian, ampernya ya 6 5 4.